Dengar tak? Ready? Baru-baru ini saya ada share video pasal rumah pusaka keluarga saya di Kuala Pilah. Macam-macam komen saya terima. So kali ini saya akan cuba jawab sebahagian komen yang diberikan. Rumah pusaka ini dekat area Kampung Parit. Kalau lalu ikut jalan alternatif Kuala Pilah Gentam, boleh jumpa sebelum Masjid Ranjau Hantu. Ha, cantik kan tangga tu? Ya, kerja tangan orang dulu-dulu ni memang hebat. Sampai sekarang pun masih nampak seninya. Ya, betul. Kalau dulu, saya selalu balik kampung masa cuti. Bila atuk semuanya dah tak ada, dah kuranglah baliknya. Lagi-lagi bila mak bapak saya pun dah duduk kat KL. Raya pun kat KL je lah. Jadi, anak-anak tak merasa sangat suasana kampung. Bila kami baik pulih semula, rumah pusaka ini bolehlah balik kerap sikit. Anak-anak boleh kenal asal-usul mereka. Tak adalah tahu pasal KL aja. Lepas tu, bolehlah rumah ini jadi tempat berkumpul sedara mara kalau ada apa-apa kenduri ke, perjumpaan keluarga ke, ya. Ya, insyaAllah kita dapat rapatkan silaturahim. Betul. Sebelum keluarga kami baik pulih rumah ini, yang menyewanya memang ada first service burut. Ramai juga yang datang burut. Saya saja tak sempat nak try. Pilah ni family belah mak. Ini sebenarnya panjang cerita, ya. Tapi kalau nak diringkaskan, atuk saya dengan Onyang isteri saya, diorang ni adik-beradik. Jadi rumah keluarga masing-masing pun memanglah dekat-dekat. Yang ini memang saya fail lah. Lama duduk Selangor dan KL, balik kampung pun masa cuti je. Memang susah nak pick up logat Nohori. Bagi siapa yang follow saya, diorang tahu majoriti posting saya adalah pasal kerja. Apa yang kerajaan nak buat untuk bantu rakyat, apa program yang boleh dimanfaatkan rakyat. Tapi sekali-sekala adalah ya juga posting santai-santai. Ya, kita selalu cakap pasal work-life balance, tak bolehlah 100% masa asyik nak kerja saja. Kenalah luangkan masa dengan keluarga dan relax sikit. Kalau nak tahu apa yang saya buat untuk bantu rakyat, boleh je follow social media saya. Saya ada di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan Threads. Okey, itulah serba sedikit pasal rumah keluarga saya di Kuala Pilah. Kalau jumpa kat Pilah, jangan segan nak tegur, okey?